Aflah Mulia Lubis merupakan jemaah haji termuda di kloter kedua asal Lubuk Linggau. Aflah yang kini berusia 20 tahun berangkat haji menggantikan ayahnya yang meninggal. Menurut Aflah yang merupakan anak dari pasangan Alwi Lubis dan Rosmini, seharusnya ia berangkat tahun lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Linda. Silakan rekan Linda. Ya, Mei, dapat disebutkan bahwa memang Afla Mulia Lubis merupakan anak tunggal dari pasangan Alwi Lubis dan Rosmini. Nah, Afla ini berangkat haji pada usia 20 tahun, lantaran menggantikan ayahnya yang meninggal pada 2023 lalu. Nah, ayahnya ini meninggal karena serangan jantung. Menurut Afla, ayahnya pada pagi hari itu masih ceria gitu ya, dan siang harinya meninggal. Nah, untuk itulah kini Afla bersama ibunya berangkat haji di kloter kedua rombongan ke-8. Menurut Afla, seharusnya ia berangkat tahun lalu, namun dikarenakan memang tidak sempat mengurus pelimpahan haji, jadi baru berangkat tahun ini bersama ibunya. Nah, memang Afla menceritakan bahwa pekerjaan ayahnya itu ada sebagai marbut, kalau ibunya sendiri sebagai guru ngaji. Kedua orang tuanya ini mendaftarkan haji pada tahun 2012. Ia pun bersyukur, meskipun ayahnya seorang marbut dan ibu guru ngaji, ada aja rezekinya sehingga bisa melunasi biaya naik haji. Nah, sebagai informasi juga, Afla ini merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ia kuliah di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, angkatan 2021. Karena ia naik haji, akhirnya dia cuti terlebih dahulu dari kuliahnya. Nah, untuk persiapannya sendiri, menurutnya ia sering manasik haji, baca buku, cari referensi, doa-doa, dan sebagainya. Ia pun berdoa nih untuk ayahnya. Semoga bisa berkumpul lagi dan semoga ayahnya bisa di surga dan semoga dosa-dosanya dihapuskan. Meskipun ia senang naik haji, ia juga ada rasa sedih karena harusnya ayahnya yang berangkat. Ya, seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Linda atas laporan Anda dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Aflah Mulia Lubis berikut tayangannya untuk Anda. Kalau saya itu pelimpahan porsi menggantikan almarhum ayah yang harusnya berangkat tahun kemarin karena meninggalnya juga tahun kemarin belum sempat diurus pelimpahan jadi diurus tahun kemarin berangkat tahun ini. Ayah dulu tahun berapa ingat nggak? Daftarnya 2012. 2012. Ini berangkatnya sama siapa aja? Sama ibu. Berdua sama ibu jadi. Nah ini masih kan kalau di kloternya jamaah termuda itu seperti apa tanggapannya? Ya senang sih jadi jamaah termuda. Saya ada senangnya ada sedihnya juga yang harusnya berangkat ayah jadi melimpahkan ke saya. Senangnya bisa menaikkan ibadah haji berangkat ke tanah suci bersama dengan jemaah yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.